Wong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong, kembali lagi bersama saya KPB Frozen Man. Wong, pada vlog kali ini berbeda. Wong, tak ajak jalan-jalan lagi kamu. Wong, kita jalan-jalan ke Bali. Wong, kita cari-cari peluang bisnis apa yang kita bisa dikerjakan di Bali. Wong, apa yang bisa dikerjasamakan dengan KPB kita. Wong. Jadi ya, ya jenengi pengusaha, Wong. Ya selalu hidupnya mencari-cari peluang lah, Wong. Mana-mana yang bisa kita kerjasamakan, ya, Wong ya. Ambil cari peluang, ambil jalan-jalan. Itu menjadi satu kesatuan. Oke, Wong. Nanti kita, aku lagi mendarat nih, Wong. Sekolah Surabaya, Imang. Nanti kita sambung lagi, Wong ya. Vlognya ngapain saya ke Bali dan kira-kira ada peluang-peluang apa yang bisa kita kerjakan di sini. Oke, istimewir Wong. Wong, ini namanya Bali, Wong. Asuh dulu ya, Wong. Wong. Hei. Sendeso-sendeso terus Bali tak ke awakmu, Wong. Ini jenis Bali, Wong. Sendeso-sendeso biasanya gak ngerti jenis Bali. Oke, Wong, kita sambung lagi nanti, Wong, ya. Istimewir. Mana Pak Jokowi, Wong. Selamat datang di Bali. Halo, Wong, kembali lagi bersama saya, Wong. Nah, jadi ini, Wong, alasan saya ke Bali, Wong. Saya ke Bali dalam rangka menghadiri musyawarah cabang yang ke-16 pimpinan cabang Muhammadiyah sepanjang diadakannya di Bali, Wong. Tanggal 18 sampai 20 Saban atau 10 sampai 12 Maret 2023. Nah, pertanyaannya, kenapa kok saya menghadiri musyawarah cabang ini? Ya, semata-mata karena untuk mempromosikan KPB, Wong. Biar KPB lebih dikenal lagi. Apalagi kan ini kan yang mengadakan muscap adalah pimpinan cabang Muhammadiyah sepanjang, Wong. KPB kan tidak ambil sepanjang, Wong. Jadi ya nambah-nambah pasar lah, Wong, supaya toko itu lebih dikenal lagi. Siapa tahu kan kita dari menghadiri begini-begini kan nemu jaringan, ya toh. Ini, Wong, alasan utamanya untuk ini, Wong. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat, ya? Alhamdulillah. Sehat. Monggo, Pak. Alasan utamanya untuk itu, Wong. Jadi biar KPB ini dikenal. Ini kan market semua, Wong. Sak menenge blonjoran KPB gak akeh, Wong. 1000 ae, Wong. Ya wis istimewir, Wong. Wis bayangno dhewe omsete piro, Wong. Iya toh? Ya namanya pengusaha itu ya semua harus diusahakan itu tadi, Wong. Kalau kita enggak memperkenalkan diri, kalau kita enggak buka diri, siapa yang mau kenal kita? Iya toh? Itu, Wong. Yes. Jadi ini habis gini setelah ini pembukaan, Wong. Jadi ya diikuti, Wong, ya. Yes. Sambil musyawarah cabang, besok sambil jalan-jalan, ya, Wong. Iya toh. Aku kan sewenang tak ajak melaku-melaku, Wong. Walaupun melaku-melaku secara virtual, sewenang apa mesti, Wong. Oke, Wong. Saya tak beraktivitas dulu, Wong, ya. Untuk memperkenalkan, untuk memarketingkan KPB, ya toh. Oke, Wong. Stimiwir. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka,
Wong, sudah selesai Wong, ikut pembukaan Wong. Kita menginap di Hotel Grand Istana Rama Kuta Wong. Acaranya di Kuta juga Wong. Ucapan-ucapannya Wong. Kape Bilali wong gak ngirim kerangan bunga wong. Gak apa-apa wong ya. Kok enek ana mustiap meneh wong, awak dhewe ngirim karangan bunga wong. Lali ya wong. Spiye meneh. Samator-samator yo ngewenehi. Anu yo, selamat dan sukses ya wong. Padahal perusahaan TBK wong istimewa kapan KPB besok dari perusahaan TBK wong ya. Oke. Ya wis jenenge wong usaha wong wong untuk memperkenalkan ya toh ke halayak ramai gila wong bule wong. Oke, Bang. Mungkin itu aja, Bang, video dari saya hari ini. Setelah ikut apa jenenge? Pembukaan musyawarah cabang Muhammadiyah cabang sepanjang, Bang. Saiki emene jalan-jalan nih mong. Ini jalan-jalan aku ngevlog agak yo. Gak usah mari yo. Oke mong. Mungkin itu saja video dari saya hari ini. Terima kasih. Ben awakmu gak penasaran lapo kok moro-moro KPB nang Bali. Nah ternyata kan sudah saya jawabkan dalam rangka menghadiri, iya toh. Oke, jangan lupa share ya, Bang ya.
dan subscribe wong. Terima kasih, semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa share, subscribe, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.